Saudara, pengelolaan perpustakaan dan kearsipan daerah Kabupaten Bengkayang dalam 3 tahun terakhir terus berbenah. Ya, upaya tersebut membuahkan hasil positif berupa penghargaan dan hadiah dari Perpustakaan Nasional dan juga dari Kearsipan Nasional. Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bengkayang, Haji Munir, menuturkan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Bengkayang dalam 3 tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dalam pengelolaannya, perpustakaan menerapkan standar nasional dan saat ini menjadi perpustakaan inklusi sosial dengan predikat terbaik di Kalimantan Barat yang dinobatkan oleh Perpustakaan Nasional. Hasil dari predikat terbaik tersebut, Perpustakaan Bengkayang memperoleh bantuan berupa pengelolaan 10 perpustakaan di desa. Kepala Perpustakaan dan Kearsipan H. Munir menambahkan, untuk pengelolaan arsipan juga dinilai sangat baik dan memperoleh predikat terbaik kedua untuk Kalimantan Barat. Dan dinilai sebagai pengelola perpustakaan terbaik, dan pada akhirnya kemarin kita mendapatkan hadiah dari Perpusnas, yaitu 10 perpustakaan desa untuk mendapatkan bantuan dari Perpusnas yang sudah kita sampaikan langsung kepada para penerima 10 desa perpustakaan terbaik tersebut. Pengelolaan perpustakaan dan kearsipan daerah Kabupaten Bengkayang saat ini juga sangat dekat dengan kaum milenial serta memiliki suasana yang nyaman untuk pembaca dengan disediakannya taman baca di ruang baca. Langkah ini guna menarik minat baca masyarakat, khususnya kaum milenial yang sudah terkontaminasi gadget maupun teknologi terkini.